Pemirsa, jalan alternatif di kawasan Gandasoli, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung rusak parah. Akibatnya sering terjadi kemacetan dan kecelakaan tunggal di jalan tersebut. Warga di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung mengeluhkan akses jalan alternatif yang rusak parah. Kondisi akses jalan yang sering digunakan warga menuju ke Balai Endah, Banjaran, Cibaduyut, dan beberapa daerah lainnya tersebut memprihatinkan karena berlubang hingga kedalaman 10 cm. Selain berlubang, akses jalan yang dipenuhi tanah dan bebatuan sulit dilalui para pengguna jalan. Tidak jarang terjadi kecelakaan tunggal yang sulit untuk dihindarkan. 6 bulanan. 6 bulanan. Ya. Biasanya ini alternatif kemana aja nih? Ke Balai Endah bisa, ke Cibaduyut, ke Banjaran, rencananya ya. Itu apa? Paling macet biasanya. Soal kemacetan di sini banyak. Sore. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera memperbaiki akses jalan alternatif tersebut yang sudah hampir 6 bulan rusak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.